Di sini untuk pelatih atau manajernya sudah real dari negara masing-masing ya teman-teman. Butuh 4, mantap sekali cuy. Oke, kalian bisa lihat untuk grafiknya di sini. Guys, bertemu lagi bersama saya di channel Bang Ciar 01. Oke ya teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini saya akan membagikan lagi game FIFA 16 mod FIFA 23 Android Offline ya teman-teman, dengan tema-tema super keren pastinya buat kalian semua cuy. Okay. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tema UEFA Euro 2024 ya teman-teman. Ini tampilannya sangat keren sekali cuy. Nah, buat teman-teman yang mau memainkan game ini, untuk linknya saya sudah taruh di deskripsi video ya teman-teman. Dan datanya juga per password cuy. Untuk passwordnya seperti biasa nanti saya taruh di atas sini ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, sempatkan dulu buat subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan kalian juga tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean-updatean video terbaru dari channel Bang Tiar 01 ya teman-teman. Oke, di sini untuk menunya sudah tampilan UEFA Euro 2024 ya teman-teman. Di sini untuk kitsnya ada Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi yang sedang merebutkan piala UEFA Euro 2024 ya teman-teman. Mantap sekali cuy. Nah, di sini untuk menunya ada play mode, ultimate team, training, dan custom ya teman-teman. Di sini untuk gamenya itu sama seperti yang kemarin ya teman-teman. Di sini saya hanya ganti temanya aja cuy, karena kagak ada konten lain. Nope. Jadi saya bikin dengan tema seperti ini ya teman-teman. Maklum cuy, karena bikin konten itu sangat-sangat susah cuy. Jadi teman-teman bisa komentar tema apa yang mau saya bikin buat besok ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja menuju ke play mode ini cuy. Nah, di sini untuk tampilan menunya di sini seperti yang kemarin ya teman-teman. Ini untuk backgroundnya biasa cuy. Oke, kita langsung aja cari tim Portugal ya teman-teman, karena sesuai temanya ada Ronaldo sama Lionel Messi cuy. Untuk Portugal itu ada di internasional ya teman-teman. Oke, ini kita cari Portugal. Oke, ini Portugal cuy. Untuk musuhnya pasti kita pakai Argentina ya teman-teman. Oke, mana ini Argentina. Oke, ini Argentina ya teman-teman. Di sini kita masuk ke advanced setting dulu cuy. Kita setting dulu untuk matchnya ya teman-teman. Nah, untuk set kameranya di sini saya pakai yang telebroadcast ya teman-teman. Oke, kalian bisa samain seperti ini. Untuk kita langsung masuk ke grafik, di sini untuk grafiknya saya pakai yang 720p ya teman-teman, agar resolusinya agak lebih baik cuy. Kalian juga bisa pakai 1080p ini ya teman-teman. Kalau pakai resolusi yang 1080p ini HP cepet panas cuy. Jadi saya pakai yang 720 ini ya teman-teman agar aman cuy. Oke, kita langsung oke. Sini kita langsung masuk ke live on ini ya teman-teman, kita cek. Oke, untuk formationnya kita pakai yang 4-4-2 ini ya teman-teman. Untuk Bruno Fernandes kita taruh sini, sejajar sama Cristiano Ronaldo ya teman-teman. Oke, seperti ini aja. Kita langsung continue. Kita langsung continue lagi. Oke, di sini untuk pelatih atau manajernya sudah real dari negara masing-masing ya teman-teman. Ini Martinez cuy, pelatih dari Portugal cuy. Kalau yang ini dari Argentina namanya siapa, agak lupa saya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tahu nama pelatih dari Argentina ini, kalian komentar di bawah ya teman-teman. Saya agak lupa di sini cuy. Oke, di sini kita langsung continue cuy. Oke, di sini untuk kitnya sudah real dari pemain masing-masing ya teman-teman. Ini Cristiano Ronaldo, ini Di Maria sama Lionel Messi. Mantap cuy, kita pakai yang Lionel Messi ini ya teman-teman. Oke, kita langsung begin match. Oke, untuk tampilan loadingnya di sini keren juga ya teman-teman. Backgroundnya di sini ada di stadion Paris Saint-Germain. Oke, di sini saya lupa kakak ganti stadionnya ya teman-teman. Oke, kita sudah ada di dalam pertandingannya ya teman-teman, Portugal versus Argentina di Piala Euro 2024. Mantap sekali cuy. Oke, kalian bisa lihat untuk grafiknya di sini, wah anjir keren sekali ya teman-teman. Ini niche-nya sudah yang terbaru cuy, beda sama yang kemarin-kemarin ya teman-teman. Oke, ini tim Argentina cuy. Oke, ini untuk pemainnya lagi bersalaman cuy.
Ronaldo sama Lionel Messi. Ini versi ketiga kalau nggak salah cuy. Oke, ini Ronaldo sama Lionel Messi ya teman-teman, mantap sekali cuy. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk starting elevennya sudah ada tampilan UEFA Euro 2024 Germany ya teman-teman, mantap sekali cuy. Oke, langsung kita skip. Kita coba perdekat untuk tim Portugal ya teman-teman. Kita cek jersey-nya cuy. Untuk jersey-nya di sini sudah terbaru ya teman-teman, sesuai tahunnya cuy, sesuai tahun 2024 ini ya teman-teman. Untuk jersey-nya ini Ronaldo sama Bruno Fernandes. Oke, di sini kita langsung push, kita langsung mulai pertandingannya ya teman-teman. Kita langsung pilih resume match. Oke, di sini untuk tombol butonnya ini tema Spider-Man ya teman-teman. Untuk buat teman-teman yang tidak suka untuk tampilan tombol seperti ini, kalian cek di deskripsi, saya sudah sediakan tombol button ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai. Oke, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Oke, Ronaldo shooting, Josh, gol, mantap sekali cuy. Ini untuk tampilan ini ya teman-teman, kalian bisa lihat ini, tidak tahu saya namanya. Untuk tampilannya sudah Euro ya teman-teman, sudah yang terbaru cuy. Nah ini kalian bisa lihat, mantap ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau pasang komentator juga, untuk linknya saya sudah taruh di deskripsi video ya teman-teman, kalian tinggal cek aja cuy. Oke, masih tim kita di sini. Awas anjir. Oke, hampir cuy, untung aja melebar ya teman-teman. Oke, kita mulai lagi. Ruben Dias, jauh, Martinho, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Oke, shooting Ronaldo, shooting, gol. Kita coba berdekat ya teman-teman. Kita pilih instant replay. Kita coba cek untuk grafiknya di sini. Oke, ini Ronaldo cuy, shooting, mantap. Oke, ini Ronaldo shooting, jos, mantap sekali cuy. Untuk di Piala Euro kemarin Ronaldo ngegulin 2-0 ya teman-teman. Itu kemarin itu penalti sama free kick cuy, mantap. Habis free kick di Al Nassr, sekarang free kick di Portugal ya teman-teman, mantap sekali cuy. Dengan umur 38 tahun, dia masih gacor aja ya teman-teman. Emang drill kuat cuy, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Oke, Bruno Fernandes, masih Bruno, shooting Bruno, gol, mantap sekali cuy. Oke, kita bisa lihat tayang ulangnya, shooting, jos, mantap cuy. Oke, PP, jauh Moutinho. Oke, di sini kagak ada player botak ya teman-teman, ini sudah face-nya sudah lengkap cuy. Oke, Ronaldo shooting, jos, gol lagi cuy, mantap sekali hat-trick ya teman-teman. Kita langsung skip, kita coba lihat tayang ulangnya, shooting, jos, mantap cuy. Oke, kita mulai lagi pertandingannya. Oke, Ronaldo shooting, jos, gol lagi, mantap sekali, 5-0. Oke, ini tayang ulangnya, shooting, jos, mantap. Oke, ini menit terakhir tuh, 45 menit ya teman-teman. Oke, untuk babak pertama sudah selesai ya teman-teman, skor di sini 5-0 cuy. Ronaldo borong 4 gol ya teman-teman, mantap sekali cuy. Oke, di sini kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan gamenya ya teman-teman, let's go. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam aplikasi ZR Silver-nya ya teman-teman. Di sini kalian harus menunggu dua file ini cuy. Untuk file pertama FIFA 16 teme Euro 2024 by Bangtiar 01, untuk file kedua OBB plus APK-nya ya teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki OBB sama APK-nya, teman-teman bisa download datanya aja, cuy. Oke, di sini yang belum pernah pasang Viva 16-nya, kalian langsung klik OBB plus APK-nya, kemudian kalian pilih lihat. Kalian install dulu untuk APK-nya ya, teman-teman, karena di sini saya sudah install, jadi saya tidak install, cuy. Oke, kalau sudah kalian install untuk APK-nya, kalian tahan di folder ini. Ini folder OBB-nya ya, teman. Pilih salin, pilih memori perangkat, pilih Android, pilih OBB. Kalian langsung tekan tombol hijau atau lingkaran ini ya, teman-teman. Kalau sudah kalian ekstrak di sini, kalian langsung kembali ke folder download, cuy. Oke, di sini untuk tahap yang terakhir kalian ekstrak datanya ini ya, teman-teman. Kalian klik, kemudian kalian pilih lihat. Kalian tahan di folder ini, pilih salin, pilih memori perangkat Android, pilih data. Kalian langsung klik lingkaran hijau ini ya, teman-teman. Karena di sini saya sudah ekstrak, jadi saya tidak ekstrak, cuy. Oke, di sini untuk datanya sendiri berpassword ya, teman-teman. Untuk passwordnya itu nanti saya taruh di gameplaynya ya, teman-teman. Jadi videonya jangan di skip-skip agar passwordnya tidak kelewatan ya, teman-teman. Oke, untuk tutorialnya cukup sampai di sini dan sampai jumpa di next video berikutnya. Thank you. Dadah.